Polisi tangkap 4 orang begal yang meresahkan masyarakat. Keempat pelaku mengincar korbannya dengan berpura-pura sebagai polisi yang menggelar operasi justisi. Tim Jatandras Polda Bengkulu menangkap 2 orang begal yang sempat kabur ke daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, dan 2 lainnya di Kabupaten Seluma Bengkulu. Mengaku sebagai polisi yang menjalankan operasi justisi penegakan disiplin COVID-19 dan menyasar remaja serta wanita yang tidak pakai masker, tersangka kemudian mendodongkan senjata api dan meminta paksa barang berharga korban. Sedikitnya 15 orang sudah menjadi korban dari aksi komplotan begal ini. Di TKP STK, 2 kali depan STK, kemudian yang di daerah Jembatan Kumpulin, dan beberapa TKP lainnya. Polisi juga menangkap wanita penadah hasil curian. Polisi menyita barang bukti berupa senjata api rakitan, airsoft gun beserta munisi dan senjata tajam serta ponsel curian. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.